Bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Tebo, Wakil Bupati Tebo Syahlan melantik 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat struktural Eselon 2B. Turut hadir Sekretaris Daerah Abu Bakar, Kepala BKPSDM Haryadi, Inspektur Inspektorat Teguh Haryadi, Kepala OPD, Camat Sekabupaten Tebo dan tamu undangan lainnya. Usai pelantikan dilaksanakan pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas. Adapun pejabat yang dilantik, Amsiridin sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Lukman sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, Kasdari sebagai Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Cindy sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Prayitno sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Kecatatan Sipil. Dalam sambutannya, Wakil Bupati berharap para pejabat yang baru dilantik mampu memegang amanat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan ini merupakan pergeseran sebagai penyegaran agar dapat lebih berkembang. Harapan kita dengan adanya pergeseran ini sebagai penyegaran, dan juga memang dari beberapa pejabat yang kita lantik hari ini, sebelumnya di tempat yang lama memang sudah sulit untuk berkembang, makanya kita geser ke jabatan yang baru dengan harapan bisa lebih berkembang lagi. Dan ini juga tetap akan kita kawal. Dari Jambi, Mas Fulhadi Tribrata TV, salam Tribrata.